Ketua Menteri Adli Zahari menggesa Tenaga Nasional Berhad TNB memastikan sistem dan aplikasi smart meter berfungsi sepenuhnya. Ia bagi memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat penggunaan mereka sekaligus mengelak timbulnya kekeliruan. Menurutnya, jika sistem dan aplikasi itu tidak boleh berfungsi secara sempurna, bererti ia gagal memberi perkhidmatan terbaik seperti mana yang dijanjikan. Ya, memang kalau kita lihat, sepatutnya kita mahu bahawa apa yang dijanjikan kepada rakyat itu kita harus tunaikan. Termasuk dari segi pengawalan tenaga, itu boleh dilihat sendiri oleh masyarakat. Itu tujuan pemasangan smart meter. Jadi kita harapkan dengan tujuan itu masyarakat akan dapat menggunakan apps itu dengan cara yang baik. Jadi bagi kita yang paling penting adalah pelaksanaan itu mesti dibuat secara sempurna. Jadi yang menimbulkan masalah bila maklumat-maklumat itu tidak diberikan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Isteri Negeri Air Keroh. Adli berkata kira-kira 250,000 pemasangan meter pintar ini telah dijalankan di kediaman-kediaman di sekitar negeri itu. Katanya daripada jumlah itu, sebanyak 2,500 aduan diterima dan sekitar 1,600 aduan telah diambil tindakan oleh TNB melalui kaedah turun padang serta melihat semula meter yang dipasang dan memberi beberapa cadangan dari segi penggunaan kepada pengguna.